Terkuak fakta baru Abi Sudirman, 49, predator anak di panti asuhan di Tangerang. Abi Sudirman, pria yang kerap berpenampilan Mbak Ustaz tersebut, ternyata pelaku pelecehan seksual yang korbannya puluhan anak laki-laki di bawah umur. Kini, fakta baru terungkap di mana Sudirman mencabuli anak laki-laki bahkan membuat kasta di panti asuhan. Di mana semakin tampan sang anak, maka Sudirman akan memberikan fasilitas mewah. Fakta tersebut diungkapkan oleh sahabat lama Sudirman, Din Desvi, saat menjadi narasumber di Catatan Demokrasi. Pasalnya, Sudirman dalam memilih anak yang akan diasuh memiliki kriteria tersendiri, yakni harus berwajah tampan. Sudirman akan memberikan fasilitas mewah di kasta A+, yakni para anak akan diberikan fasilitas skincare, dibelikan iPhone hingga difasilitasi mobil mewah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.